Oke guys, ini kita OTW ke Stadion Gelora Bung Tomo. Kita akan menyaksikan pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Timnas Palestina. Pertandingannya kick off jam 19.30 WIB. Ini sekarang masih sekitar jam 5. Hampir jam 5.45. Sudah jam 5.45 ini sudah mau jam 6. Oke. Bicara dari tempat saya ke Stadion Gelora Bung Tomo itu sekitar 19 km. Mungkin ditempuh sekitar 19 sekitar 30 menit atau lebih. Nah, ini ke kiri, kita belok kanan, lalu ke kiri lagi, ke jalan Tandes, lurus terus ke sana sampai Benowo, baru belok kanan ke Gelora Bung Tomo. Thank you.
Perjuangan juga. Sekali lagi sih, kak lebih cepat aja jam 4 gitu. Kita sudah sampai di Gelora Bung Tomo. Kita akan segera masuk. Oke, itu dia stadionnya. Gede ya stadion. Parkirnya ramai. Banyak kali ini. Banyak penontonnya nih. Tiketnya kan full. Kita maksudnya sebelah sana kayaknya. Ini ekonomi sebelah sana. Maksudnya kalau VIP sebelah sana. Kan lewat sana semuanya. Waduh, jalannya jauh. Harus kelilingnya. Ada sana untuk sambung-sambung. Maksudnya pintunya ada sana. Oke guys, ada dua burung tuh. Kita sudah masuk. Jadi VIP jalurnya lewat sini. Agak sepi ya VIP. Karena VIP itu cuma satu apa namanya? Satu area. Kita langsung masuk guys. Pertandingannya sebentar lagi udah mulai. Ini jam berapa nih? Jam 7 ini sekarang kayaknya. Setengah jam lagi. Diperiksa dulu ini. Yang lalu itu harus ditukar. Kamu beli apa? Tiket. Tiket. Barcode. Iya. Kas. Jalan. Dia ke sana, Pak. Oh iya. Ya, pasti kita tadi di sana juga. Sana ya kayaknya tribun sebelah barat Indonesia menang hari ini, pasti menang biar tambah kita apa namanya koefisien kita tambah. Peringkat kita naik. Dari sini maksudnya kayaknya VIP. Ini ramai orang. Sama aja nih. Masuknya antri. Pintunya dibuka dikit tuh. Kayaknya mungkin pengamanannya ketat. Antri di mana-mana. Naik ke atas. Naik ke atas. Terus cek bang. Itu di mana nih? Dimulai guys.
Sido. Jakob Sayuri ya pemainnya. Bebas dari suka-suka orang duduk.
kok. Alah. Kemana Mas Lino? Wah, senali kok sebelah kiri ya? Oh, karena arahnya tadi ke sana, ke kanan. Lalu itu
kipernya terus terlalu lemah, shootingnya kurang kenceng gitu, kurang bertenaga, harusnya di flashing gitu. Nah, bebas untuk Palestina. Peluang-peluang bagus, tapi nggak ada yang bisa dimanfaatkan untuk jadi gol. Sudah selesai, skornya masih 0-0 guys. Sebenarnya banyak peluang dari Indonesia, cuma nggak bisa dimanfaatkan dengan baik. Ini pemain cadangan timnas Indonesia dan Palestina. Itu ada staff-staff cek lapangan. Ya, ini makan minum ya, ke WC, ke toilet.
pemain sudah mulai mau masuk lapangan lagi, pemain-pemain timnas Indonesia. Palestina juga ada yang diganti, baru masuk. Oh ya, Rafael Struik keluar, masuk Dendy Sulistiawan. Oke, kita bawa kedua dimulai. Langsung dari sana melakukan serangan. Ya, sayang sekali tadi Yakob Sayuri. Bola kena kepala. Ternyata Asnawi yang di belakang, yang winger itu Yakob Sayuri. Tuh, Yakob Sayuri yang di depan. Asnawi, ayo. Ah, pelanggaran loh, gak pelanggaran. Ayo, Marco. Jauh sekali dari sasaran.
jalan kayaknya mau masuk ini. Oke. Oke, kosong. Lemparan ke dalam lagi nih. Lemparan atau sudut ya? Oh, sudut.
selesai 0-0. Skor yang membosankan, skor yang nggak menarik. Pertandingannya sudah selesai. Toilet dulu, toilet. Rame gak orang ya? Akhirnya rame, macet lagi. Oke tadi, oh, itu rame. Ini nunggu pemain atau apa ya? Hasil yang cukup mengecewakan sih kalau untuk saya. Harusnya Indonesia bisa menang, karena Indonesia punya banyak peluang. Pintu VIP ini mungkin pemainnya keluar dari sini. Oke, ini supporter nunggu-nunggu pemainnya kayaknya nih. Indra Sapri itu pelatih. Oh ini bus timnas. Ini nunggu semua nih. Nah ini busnya, timnasnya. Banyak yang menunggu di supporter ini. Supporter. Supporter lagi kita di badan.